Bos, makan bos. Makan. Ikannya tuh. Sawajan yang ngelorok, wis. Bismillahirrahmanirrahim, bos, makan bos. Pemungkasan di hari raya Idul Fitri. Makan nasi putih gitu. Sama lauknya itu ikan bandeng. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mas Tuber di sini. Ya, kalau jangan uruk main. Martabak kuna, intip martabak kuna. Oh, itu. Alhamdulillah bos, sudah habis. Ini lagi ngerokok, sudah kenyang saya sih. Itu Mas Jun yang masih makan. Nanti setelah Mas Jun selesai makan, lalu rokokan. Setelah rokokan nanti Mas Jun akan memeriksa jaring. Mudah-mudahan nanti ikan bandengnya pada nyangkut di jaring. Buat dibawa pulang bos. Tuh. Jaringnya tuh bos, ikan bandeng semua bos, ikan bandeng pada nyerang bos tuh. Ini bukan rekayasa bos, asli ini. Ini di sini lagi musim air pasang, air rob besar bos. Jadi tambak-tambak banyak yang pada jebol atau tenggelam kena air rob. Jadi ikan yang ada di dalam tambak pada keluar bos, keluar ke sungai akibat rob yang meluber bos. Itu maksudnya sudah turun ke sungai bos. Buyut, moga-moga oleh ton iwake. Oke, siap subscriber. Nah itu di sana bos, ada subscriber kita bos sedang mancing, mancing ikan kakap. Soalnya musim ini musim ikan kakap juga bos, musim air pasang besar dan ikan kakapnya banyak bos. Kalau bahasa losari itu musim kesang, lagi besar-besarnya air pasang atau air rob. Mana Jun? Mana maning bos? Pokoknya rezeki nomplok ya panen iwak. Mbu ya ke sapa. Pokoknya yang iwak kaburan yang kali, pokoknya iwak sama bu sapa lah. Kayak halal orang ya Jun ya. Orang nyolong. Eh Mas Junnya kue, kalau utut cili ora kari, utut bos. Anak maning Jul Jun, wah kue loruan bos. Loruan bos, kita shot bos. Iwak apa, iwak paus apa iwak apa, Jun? Bandeng maning ya bos. Kona oleh ton. Kelupuk maning dan yang maning kembuk. Kembunnya wadah kembu waring ada yang maning jauh kelupuk maning oleh maning John anak maning ya bos
Pokoknya rezeki nomplok. Hari makin sore, makin banyak ikan yang pada nyangkut di jaring, bos. Tuh tahu sendiri, matahari sebentar lagi mau tenggelam, bos. Tapi air pasangnya makin tinggi, bos. Makin deras. Nyangkutnya kerep, iwak bandeng mana, bos. Kita shot. Bandeng mana, bos. Ya Allah, lihat ton lah. Daripada Melayu nang laut, mubadir bisa kepangan ya, tangkap di bagai lurah Mas Jun sini kali. Daripada Melayu nang laut, ora kepangan gue. Apa? Loruan deh, teluan, bos, teluan. Panen mud, das mud. Panen. Oke, rezeki enak soleh lah. Ya wis yang miki ge anu takbiran ya. Kowe rezekine wong takbiran. Jangan patang nyari. Kuh, monster Jun, entak Jun. Kayak ngayak Jun gede monster rek Jun. Jangan patang nyari. Patang nyari iso tampil. Pas mulai Jun. Empat jari satu tampel satu tapak gitu. Oke coy, lumayan gitu. Tuh bos, kan bandengnya satu tampel tuh lebarnya tuh. Nyerang mana Jun? Paling nyerang. Tuh bos, di depan sana tanggul tambak sudah mulai ada yang pada tenggelam, bos. Kena air rob. Tapi air robnya saat ini masih kencang, masih menaik terus, bos. Apa, Jun? Tengah iwak ya, tengah aku. Ikan di tengah sungai banyak, bos. Cuman nggak berani ke tengah soalnya arusnya sangat deras. Lagian jaringnya itu nggak panjang, bos. Nanti kalau pasang jaringnya ke tengah itu jaringnya malah keangkat ke atas, nggak memperoleh hasil. Makanya Mas Jun itu pasang jaringnya di agak menepi lah untuk menghindari arus yang begitu santer. Tuh padahal sih banyak, bos, di tengah sungai itu ikan-ikan tuh, ikan kaburan dari tambak itu pada nyasak air pasang. Itu maksudnya dapat banyak, Jun? Ya lumayan 1 kilo. Coba Jun, kayak apa iwaknya? Besar-besar atau kecil-kecil? Tuh lumayan, bos, ikannya. Ada yang besar. Ini satu ekornya berapa on ini, Jun? Setengah kilo ada enggak, Jun? Ya enggak ada. Coba Jun pegang, Jun. Di kayak gini, Jun, pegang. Pokoknya kalau 3 1 kilo 2 on gitu. Oh, berarti 3 ekor ikan ukuran segitu 1 kilo, 3 iya, ekor. 3 ekor. Satu kali menuruti jaring atau memeriksa jaring itu hasilnya 13 ekor ikan bandeng. Udah Jun masukkan, Jun. Nanti memeriksa lagi, bos. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi hasil yang diperoleh. Tuh, bos. Hari makin sore, ikan makin banyak, bos, yang pada nyangkut.
subuh. Dapat lagi masjun tuh. Ini cuaca di sini waktunya maghrib, sholat maghrib bos. Tuh dapat lagi bos, banyak lagi. Dapat berapa Jun? Yang kedua? 7 ekor. Tadi iya. Dapat 12 ya, berarti sama 7, 19 ekor. Lumayan bos. Gede Jun. Monster bos, ikan bandeng monster. Nyangkut di jaring bos. Alongor deh bos, kayaknya kaku kita sih. Dibelah ratakan. Well bos, turutan habis maghrib tuh. Dapat jawabannya. Kalau baca maghrib tuh. Oh, nah itu nyak di belar kenapa nih Jun? Barat kabeh wes. Ini lemah kabeh Jun, buta kabeh. Ambilan sing nontonnya anak Jun, kok gampang madai sile. Di belar takkan Jun. Di buta. Ini kau lepiran. Lepiran Jun, dihitung. Belum lu siji kowe sing bakor ning anu karung di utamane blarat. Wis panen. Wis kowe. Ya tetung cak. Jumlah oleh pira kowe dan jangan ni wadai. Kowe tetung mana? Kowe yo tetung mana wadane tetung. Sak loro ber. Oleh sak loro ekor. Iya. Jawe. Alhamdulillah Mas Jun dapat 52 ekor ikan bandeng. Semuanya yuk kita pantau dan lihat, saksikan untuk selanjutnya bro. Mau ting-ting gitu. Nah itu bos, Mas Junetnya katanya mau mengangkat jaring karena waktunya sudah malam, habis Mas Junnya kedinginan, jadi Mas Jun mau pulang rencananya. Nah itu jaringnya mau diangkat ke darat bos. Mudah-mudahan pengangkatan jaring yang terakhir mudah-mudahan bisa memperoleh hasil. Hah? Bandeng? Oh, bandeng. Oh, bos. Jaring mau diangkat, ternyata masih ada ikan bandeng yang nyangkut. Oke, rezeki nomplok ya, rezeki anak soleh. Puasanya tutup sih, Junet ya. Lagi bulan puasa. Nah itu bos, Mas Junya sudah naik ke darat, sudah selesai mengukut jaring atau mengangkat jaring lah. Itu Mas Junya sudah naik ke darat. Duh, dapat banyak bos. Masih dapat banyak ternyata. Lumayan, 1 kilo pun juga dapat. Berapa Jun? Dapat lah. Ya lebih Jun, ntar coba Jun di utah. Tadi dapat 50 ekor Jun apa lebih? 52 tadi. Nah ini yang terakhir. Dapat berapa biji Jun? Tuh. Berapa Jun? 16 berarti 2 kilo. 2 kilo. Bisa kilo 8. 1 kilo. Umur 8. Ini kartengan. Kartengan.
16 sama 50 berarti dapat 60. 16 66. 66 ikan. 68. 68 ekor. Alhamdulillah hari ini Mas Jun jaring ikan kaburan yang habis kena tambak yang habis kena air rob dapat 68. Sebelum kita pulang saya mau membacakan sholawat atau salawatan dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Usikum linapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, kita hari ini mau sudahan, mau pulang bos. Alhamdulillah pada malam hari ini Mas Jun diberi hasil bos, diberi hasil ikan lumayan banyak bos. Kurang lebih tadi Mas Jun memperoleh ikan bandeng itu 12 kilo kurang lebihnya. Jadi malam ini kita sampai di sini bos. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai habis. Jangan lupa kalau nonton video pacar juga jangan di skip bos, agar saya dan Mas Jun bisa beli rokok bos. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku, kita mau pulang bye. Bos.